detik-detik rudal BM-30 Smart. Rusia sebabkan ledakan besar di Ukraina, 10 benteng dan 187 titik hancur. Kementerian Pertahanan Rusia mengunggah sebuah video terbaru di mana detik-detik rudal BM-30 Smart Rusia menghantam S-300 sistem pertahanan udara Ukraina di lokasi yang tak disebutkan. Adanya rudal BM-30 Smart yang diluncurkan oleh Angkatan Darat Rusia itu untuk menghantam hub peluncur kompleks yang menyebabkan ledakan besar. Dengan rudal BM-30 Smart, 10 benteng area konsentrasi pasukan dan peralatan militer Ukraina berhasil hancur. Unit artileri juga menghancurkan 6 pos komando, 3 depot amunisi, 187 titik kuat arena konsentrasi, tenaga kerja dan peralatan militer Ukraina. Serta 26 baterai artileri Ukraina berhasil dihancurkan oleh serangan dari pasukan Rusia, jelas Igor Konasenkov. Serangan tersebut mengakibatkan musnahnya 280 nasionalis dan pas 1 unit peralatan militer Ukraina, kata Mayjen Igor Konasenkov dikutip Hoax.id pada Jumat 6 Mei 2022. Di hari yang sama, eskalasi pertempuran antara tentara Rusia Chechnya dan Ukraina di Ukraina Timur semakin memanas. Terutama untuk daerah Donbas, di mana pertempuran semakin berdarah, dilansir Telegram Kadyrov 95 pada 6 Mei 2022. Prajurit unit khusus Ahmad atau Chechnya bersama dengan Angkatan Bersenjata Republik Independen Donbas terus melakukan misi tempur ke arah Luhansk. Di garis depan pertempuran pasukan dari Republik Independen Donbas dan Chechnya terus memukul pasukan Ukraina di benteng-benteng titik pertahanan mereka, menurut asisten kepala Republik Chechnya untuk bola kekuasaan Apti Alaudinov, mengungkapkan bahwa pasukan Rusia hampir merebut desa Yosni dan Voivodovka, di mana wilayah tersebut terdapat pasukan musuh yang signifikan bersembunyi di hutan di antara pemukiman. Dilaporkan jika serangan gabungan antara tentara khusus Chechnya dan pasukan Angkatan Bersenjata Republik Independen Donbas di lokasi tersebut berhasil menghancurkan 6 unit peralatan militer dan memusnahkan sekitar 60 tentara Ukraina di tempat tersebut. Pertempuran antara pasukan gabungan dari Rusia dan Chechnya terus berlanjut dari hari ke hari. Dari kabar terbaru, Republik Chechnya kembali mengirimkan pasukannya untuk ditempatkan di pertempuran garis depan, membantu pasukan yang lain bertempur melawan pasukan musuh di Ukraina Timur dan Selatan. Pertahanan Ukraina rusak parah, Jerman langsung pertimbangkan pengiriman tank Howitzer ke Kiev. Operasi militer dan invasi yang dilakukan oleh Rusia di Ukraina telah memasuki bulan ketiga. Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina ini semakin meluas dan memanas setiap waktunya. Dalam perang ini, Ukraina hingga kini belum juga berhasil mengusir pasukan Rusia dari wilayah tersebut. Bahkan pertahanan dari tentara Ukraina terus mengalami kegagalan lantaran diserang habis-habisan oleh pasukan Rusia. Walau demikian, hal tersebut tidak membuat Ukraina menyerah, namun justru semakin memperkuat pasukannya. Pertahanan Ukraina yang terus melemah akibat digempur oleh pasukan Rusia, baru-baru ini Jerman dikabarkan telah mempertimbangkan pengiriman tank Howitzer ke Kiev. Dilansir dari Reuters pada hari Jumat, sebuah sumber keamanan mengatakan bahwa Jerman sedang mempertimbangkan untuk mengirim Howitzer jarak jauh ke Ukraina. Langkah dalam mempertimbangkan pengiriman Howitzer tersebut menyusul peringatan Kremlin bahwa pasukan senjata barat ke Ukraina menimbulkan ancaman bagi keamanan benua Eropa dan memprovokasi ketidakstabilan, seperti diketahui bahwa semenjak invasi dan operasi militer dimulai oleh Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus mendesak Barat untuk mengirim senjata berat untuk melawan Moskow. Seperti diketahui bahwa permintaan Ukraina untuk senjata berat telah meningkat sejak Moskow mengalihkan serangannya ke Donbas, yang mana wilayah tersebut berada di Ukraina Timur dan memiliki wilayah yang cenderung meluas dengan sebagian besar datar. Dengan begitu, hal tersebut mengartikan bahwa medan pertempuran di wilayah tersebut cenderung terbuka yang dianggap lebih cocok untuk pertempuran tank daripada daerah di utara sekitar ibu kota Kiev, di mana sebagian besar pertempuran sebelumnya. Dilaporkan juga bahwa Berlin saat ini juga tengah melakukan pembicaraan dengan pemerintahan Belanda untuk mengirimkan Panzer Haubitze 2000 ke Ukraina, mengacu pada salah satu senjata artileri paling kuat dalam persediaan Bundeswehr yang dapat mencapai target pada jarak 40 km. Seperti diketahui bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah resmi mengumumkan operasi militer dan invasi ke Ukraina sejak 24 Februari 2022 lalu. Sampai saat ini bahkan belum ada perjanjian perdamaian yang telah ditandatangani oleh dua negara tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa pasukan Rusia tidak akan berhenti menembaki pabrik baja Azovstal, Mariupol, Ukraina. Sementara masih banyak warga sipil perlu diselamatkan, Zelensky bilang penembakan di pabrik baja Azovstal seperti neraka. Dia juga menyebut pasukan Rusia penjajah. Dikabarkan bahwa setelah pasukan Rusia menyatakan telah merebut Mariupol, sejumlah tentara Ukraina, resimen Azov, bersembunyi di pabrik baja Azovstal, Mariupol. Disebut pula bahwa ada warga sipil yang ikut bersama mereka.
Dilansir dari Al Jazeera pada Jumat 6 Mei 2002, istri seorang komandan resimen Azov yang bersembunyi di pabrik baja Azovstal Mariupol yang luas itu mengatakan, para pejuang akan bertahan sampai akhir. Setelah berbicara di telepon dengan suaminya Denny Prokopenko, Katerina Prokopenko mengatakan kepada Associated Press bahwa mereka hanya berharap keajaiban tetapi mereka tidak akan menyerah. Sekitar 2.000 pejuang diyakini masih bersembunyi di pabrik itu, benteng perlawanan terakhir yang menurut banyak analis ingin direbut Rusia sebelum perayaan Hari Kemenangan Nasional 9 Mei. Sementara itu, Presiden Ukraina mengatakan bahwa masih banyak warga sipil termasuk anak-anak yang perlu dievakuasi. Masih banyak anak-anak di sana, bayangkan saja neraka ini, katanya dalam sebuah alamat video. Rusia menyatakan artileri miliknya telah menjerang beberapa posisi dan benteng Ukraina pada Kamis 5 Mei 2022. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim serangan yang berlangsung pada Rabu malam waktu setempat itu menewaskan lebih dari 600 pasukan Ukraina. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus di Ukraina, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan. Kamis 5 Mei 2022, seperti dikutip Reuters, lebih dari 600 nasionalis dan 61 unit senjata dan peralatan militer dihancurkan. Rusia menambahkan rudalnya juga menghancurkan peralatan penerbangan di lapangan terbang Kadatovo, wilayah Kirovohrad, tengah Ukraina, gudang amunisi besar di kota selatan Mykolaiv. Rusia menyerang Ukraina pada 24 Februari dalam misi operasi khusus untuk menurunkan kemampuan militer negara tetangganya itu. Rusia menyebut operasi itu untuk membasmi orang-orang nasionalis berbahaya. Barat beraksi keras dengan memperlakukan sanksi ekonomi dan mengasingkan Moskow dari forum internasional. Sejak pekan lalu, Moskow telah memfokuskan kembali serangan daratnya di Donbas sambil meluncurkan serangan jarak jauh ke target lain termasuk ibu kota, Kiev. Manuver terbaru ini didorong kembali oleh perlawanan Ukraina di utara. Presiden Rusia Vladimir Putin disebut-sebut telah menargetkan 9 Mei 2022 sebagai hari kemenangan atas Ukraina. Namun Kremlin membantah spekulasi tersebut. Kremlin menyatakan operasi militernya tak menginginkan perang. Adapun Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan pasukannya telah mensimulasikan serangan rudal nuklir di Enklav Kaliningrad, wilayah perbatasan dengan Uni Eropa pada Rabu 4 Mei 2022. Daerah itu berada di tengah Lithuania dan Polandia. Selama latihan itu, The Moscow Times mengutip pada Kamis, Rusia mempraktikkan peluncuran elektronik sistem rudal balistik bergerak Iskander yang berkemampuan nuklir. Lebih dari 100 prajurit ikut serta dalam latihan tersebut. Menurut Kemenhan Rusia, pasukan mempraktikkan serangan tunggal dan ganda pada target dengan meniru sistem rudal. Mereka juga menjajal lapangan udara, infrastruktur pertahanan, peralatan militer, dan pos komando. Pada Rabu 4 Mei 2022, Rusia menjatuhkan bom di stasiun kereta api Ukraina melalui serangan udara. Selain itu, serangan juga menargetkan jalur pasukan utama Ukraina untuk penerimaan senjata. Rusia diduga mengincar senjata yang dikirimkan Barat senilai miliaran pound sterling ke Ukraina. Rusia menggunakan rudal yang diluncurkan dari laut dan udara untuk menghancurkan fasilitas tenaga listrik di 5 stasiun kereta api di Ukraina. Artileri dan pesawat juga menyerang markas pasukan serta depot bahan bakar dan amunisi. Sirine serangan udara terdengar di seluruh penjuru negara pada Rabu 4 Mei malam. Dikutip dari Al Jazeera, tembakan rudal rupanya terjadi di sejumlah kota. Di antaranya wilayah Kharkiv, Dnipro di Ukraina Tengah dan Zaporizhia di Tenggara. Wali kota Dnipro mengatakan satu serangan menghantam pusat kota, namun hingga berita ini ditayangkan, belum ada laporan tentang korban atau kerusakan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, menuduh Rusia menggunakan taktik terorisme rudal untuk menyebarkan ketakutan di seluruh Ukraina. Pada Rabu 4 Mei 2022, Kementerian Pertahanan Inggris menyebut bahwa Rusia terus menyasar target non-militer di Ukraina, termasuk properti perumahan dan pusat transportasi dalam upaya untuk melemahkan tekad negara tersebut. Karena operasi Rusia goyah, target non-militer termasuk sekolah, rumah sakit, properti, perumahan, dan pusat transportasi terus terkena, ungkap Kemenhan Inggris dalam Twitter. Ini menunjukkan kesediaan Rusia menargetkan infrastruktur sipil dalam upaya untuk melemahkan tekad Ukraina, imbuhnya.